100 ribuan. 100 ribu. Ini kulit bosku masih oke, telapak-telapaknya masih cakep. Blueberry 100 ribuan sudah dapat. Sepatu buat motoran sih 100 ribu. Hijaunya masih oke, bahannya sih masih oke. Onitsuka buat kerja masih lumayan 100 ribuan. Kulit buat anak sih unyu-unyu, keren-keren. Ini 27 ada. Sudah dapat kayak gini 35 setengah. Cakep loh, lucu. Jordan 1 mid fearless. Ini bosku reboknya masih oke. Ban kulit depannya sweet, keren, tidak ada yang ngelupas-ngelupas. Di Ekmil Store sepatu second murah sekarang sudah ada 100 ribuan. Dari 100 ribuan di sini banyak banget. Kalian yang mau COD di Surabaya bisa, cuma buat kalian yang mau COD di luar pulau nggak bisa. Kalau di luar pulau kirim-kirim, jangan khawatir, saya jaminannya bosku. Insyaallah untuk lapak-lapak yang saya vlog, insyaallah amanah bosku. Kalau kalian ada masalah dengan uang sudah masuk tapi sepatu belum dikirim, bisa chat saya, nanti saya konfirmasi ke lapaknya. Sampai saat ini lapak-lapak yang aku review nggak pernah ada masalah bosku. Kita sepil sepatu-sepatu murah di harga 100 ribuan, yang rari-rari, yang langka-langka di sini banyak, yang suka di like, yang tidak suka di dislike aja. Cari 100 ribuan di sini ada, kemarin nggak ada 100 ribuan, sekarang 100 ribuan di sini banyak banget. Ini 100 ribuan yang dibawa. Kalau kalian mau cari yang 149, yang mulai ukuran 23 ada buat anak kecil. Sepatu anak di sini banyak banget, 29, 26, kita sepil nanti aja bosku. Kalau kalian mau cari-cari murah di 100 ribuan di sini juga banyak. Ukuran-ukuran kecil 23 setengah sekarang jadi 100 ribuan seperti ini bosku. 100 ribuan buat kalian yang cari-cari sepatu-sepatu hike Nike 37 setengah, butuh cuci aja. Kondisinya sih masih oke, di harga 100 ribu udah murah banget. Gila 100 ribuan loh ini buat perempuan. Bahan denim cakep, masih oke. Ini kira-kira ke 36 37 kira-kira aja bosku ya. Kalau kalian masih bingung dengan nomornya, fake-nya nanti bisa cat langsung. Ini Air Force One di ukuran 35, 100 ribuan di sini banyak. Mumpung Ramadan. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 2. Satu minggu lagi Lebaran, yang sudah keluar HR-annya bosku. Kalau mau cari-cari sepatu buat daily, buat motoran di 100 ribuan ada, di 200 ribuan banyak, nanti kita sepil. Jangan khawatir, di 250 yang di dalam juga banyak. 37, 100 ribuan. Kondisinya lumayan, jalan-jalan masih oke, ukuran-ukuran kecil. Kita sepil ukuran kecil dulu, 31 setengah. Ini 100 ribuan buat anak, 35 setengah, Adidas ada. Bagus itu pak, up tempo, keren bosku. 32 ada bosku. 33 buat diskon, jadi berapa ini pak? Up tempo sekarang 250. Dulu kalau nggak salah aku ngevlog pertama kali 450. Yang ukuran-ukuran kecil 27 setengah, 100 ribuan masih lumayan. 29 sepatunya anak-anak di sini banyak banget tuh. 39 setengah, 100 ribu made in China. Masih 60% masih layak pakai, di 100 ribuan loh, sudah dapat sepatu import kayak gini. Ini kulit bosku, di ukuran 38. Ini kulit loh, cuma sudah 60% masih lumayan, masih layak pakai, masih oke. Telapak-telapaknya masih cakep, sudah jahitan, butuh cuci aja. Sariawan aman, made in India. Ini masih oke, masih cakep. 100 ribuan ini buat perempuan. Blueberry, keren bosku, walaupun kecil ini antep banget, berat. Ini butuh cuci aja, 50% butuh cuci, butuh poles. Blueberry loh, ini blueberry kalau dipoles ini cakep bosku. Sikat dulu, 100 ribuan cuma ada sedikit kayak sariawan sini. 100 ribuan blueberry, kalau mulus gak dapat 100 ribuan. New Balance juga 580 di ukuran 43, 580 100 ribuan, 41 lumayan berat. Sariawannya aman, kondisinya butuh cuci aja. Kondisinya seperti ini, 100 ribuan
100 ribuan sudah dapat sepatu buat motoran sih. Oke, made in Vietnam 41. Butuh cuci 100 ribuan. Ini 100 ribuan. Ini rare, ini langka. Ini dulu kalau nggak salah aku ngevlog ini 350, sekarang 100 ribu. Ini 43. Untuk kondisinya sih 50% masih layak pakai. Puma kayak Ferrari, keren sih bos. Ini buat daily, buat motoran sih oke. Masih lumayan kalau dipoles-poles sedikit sama balsam semer. Kondisinya ya seperti ini. Masih oke sih, jadi 43, 100 ribuan. 100 ribuan loh. Ini banyak banget ini 100 ribuan. Ini comfort 44 Cina. Seperti ini kondisinya. Ini Nike, ini lumayan. Hijaunya masih oke. Di ukuran 42,5. 100 ribuan. Nah, ada lem-lem. Bekas lem cuma sudah merekat, Bos. Di lem. Lumayan lah 100 ribuan. Buat kondisi hujan panas sih oke. Untuk bahannya sih masih oke, Bos. Cuma lem-leman di sini sudah rapet sih. Lem-lemannya sudah oke, nggak ada yang menganga. Di 100 ribuan. Kalau dicuci hijaunya sudah gonjreng banget. 100 ribuan, mana lagi? Ini ada Onitsuka. Kemarin kalau nggak salah 150, sekarang 100 ribu. Ini kondisinya masih oke, butuh sikat, warna silver. Ini oke sih, di 100 ribuan. Sebenarnya bahannya bagus. Nah, ini agak kuning sedikit, butuh sikat aja. Kondisinya seperti ini. 100 ribuan. Masih oke sih, masih layak dipakai. 41,5 made in Indonesia. Made in Indonesia itu memang bagus-bagus loh. Made in kita itu bagus-bagus, tapi orang jarang mau made in Indonesia, nggak tahu kenapa. Ini ada Mexico 66, lumayan 50-40%. Mexico 66, jarang ada sih Mexico 66. Mau cari New Balance, masih layak pakai bahan kanvas. Buat gojek, buat kerja masih lumayan. Ini nyala kalau kena lampu. Kondisinya masih 50%. Di ukuran 42, made in Vietnam. Buat kerja, buat gojek masih oke, Bos. Kondisinya masih lumayan. Banyak banget ini yang 100 ribuan. Ini buat running, enteng banget, 44. Kondisinya 50%. Telapak-telapak masih 50%. 44 Vietnam. Banyak banget loh yang 100 ribuan. Ini gede banget, cuma sudah bekas lem-leman. Ini 48. Ini kalau mau menghilangkan bekas lemannya gampang banget, Bosku. Tinggal dikasih spidol hitam aja permanen, biar lem-leman yang warnanya putih agak lebih samar-samar sama warna hitam sepatunya. 48 jarang ada, susah di 48. Untuk telapak-telapaknya masih oke, cuma ada lem-leman, sudah rapat kok. Made in China 48, jarang ada. Ada bekas lem-leman, cuma sudah rapat. Kalau kalian bisa ngakali, Bosku kasih spidol permanen, saman. Ya sudah kecampur warna hitam. Ini ukuran berapa ini? 48 ini, Pak. 48. Iya, amit. Besar. Sampean berapa? 45. Paling 42. Sebenarnya kulit, cuma kondisinya sudah 40%, 100 ribuan. Ini fan-fan, bahan-bahan kanvas, ini sweet, ini 100 ribuan, ini berat loh. Oh, ini kulit, berat. Ini zipernya masih oke enggak ya? Zipernya masih oke, zipernya masih aman. Ini 100 ribuan, ini kulit loh, Bosku. Fan si lumayan, butuh sikat aja. Kalau dikasih semer boleh. Ini 100 ribuan sudah lumayan dapat. Ini 100 ribuan. Ini satunya sipernya aman enggak ya? Oh, aman. 40 Vietnam masih oke di 100 ribuan. Bahannya kulit, lumayan berat. Di 100 ribuan sih oke. Itu banyak kalau kalian cari sepatu-sepatu di harga 100 ribuan buat daily, buat gojek, buat kerja, buat lapangan sih masih banyak pilihan di sini. Tinggal kalian bongkar-bongkar. Ini ukuran-ukuran telapak-telapak kecil, telapak buat anak. Ada ini buat anak-anak ukuran 30, 30,5. Ada ini masih cakep 100 ribuan, Adidasnya masih oke. Ini buat anak sih unyu-unyu.
keren-keren. Ini 27 ada, ini banyak pilihan, di 100 ribuan ada. Keren banget, ini lucu loh. Lucu-lucu. Barangkali buat mau pakai buat anak ini Balenciaga, bukan Balenciaga, Balhisiga. Mirip-mirip Balenciaga tulisannya. Ini buat anak di 100 ribuan ada. Oke. Ini banyak 100 ribuan. Yang 100 ribuan di bawah di sini banyak. 100 ribuan kalau kalian mau buat daily, buat motoran, buat gojek-gojek lumayan. Kalau buat daily, buat gojek enggak usah bagus-bagus, eman. Yang 100 ribuan aja cukup. Cuma untuk pilihan yang 100 ribuan di sini ada yang 40, 41, ukuran-ukuran besar 48, ukuran-ukuran kecil juga ada yang ukuran-ukuran 27. Di sini ukuran-ukuran kecil banyak banget. Kalian mau cari yang 100 ribuan buat anak, 27-27 di sini banyak. Kita pindah ke 149 buat anak kecil sih banyak, di ukuran 26 masih gonjreng, lucu-lucu loh, unyu-unyu loh, adidas-adidas nomor 26, 29 New Balance seperti ini 150, kurang 1000. Ini keren-keren. Ini punya anak mau lebaran, datang langsung aja bosku. 23 ini ukuran kecil-kecil ada, 32 masih layak pakai banget, masih gonjreng-gonjreng. Dan 36 ini rare kalau menurut aku, langka. Ini 37 ini adidas, 36 ada telapak-telapak kecil. Ini Alexander McQueen di ukuran kecil ini kira-kira 36-35 ya, 4 34-35 34 34. Ini keren-keren sih, yang mau lebaran. Wow, sudah murah-murah ini, 150 sudah dapat. Ini adidas ukuran 40 150, cuma sulnya agak menguning, enggak masalah sih, yang penting barangnya bagus, disikat aja. Ini 40, ini mungkin 42, ukuran 38. Oke, masih cakep adidas ini, rare juga bosku, jarang ada, langka. Masih oke, bahannya bahan sweet, collab sama Off-White. Kalau 150 kebanyakan di telapak-telapak kecil, di telapak-telapak maksimal 40. Kalau yang 41, 42 sedikit bosku, kebanyakan untuk telapak-telapak kecil. 35, 34, 29, itu banyak pilihan. Kalian cari-cari telapak-telapak kecil, telapak-telapak perempuan. Ini 38,5 masih oke, 150 loh sudah dapat kayak gini. 35,5 Monster University. Oh, ini cakep loh, lucu. Ini 149 dari ukuran 23 sampai ukuran 40. Belanja. Belanja berapa duit? 1.500.000 sama oh, 2. Kita beralih ke 249 langka. Ini ada Nike Jordan 1 Mid Fearless. Di sini kayak ada jamnya, nggak tahu ini jamnya hidup atau enggak. Kanan kirinya beda loh. Nih, ya 36, 250. Pecinta-pecinta Puma bahan kulit 45. In Vietnam. Pumanya keren. Sariawan aman, butuh cuci aja bosku. Telapak-telapak masih oke. Oh, up tempo sini banyak. Up tempo 41, 41. Ini Nike di nomor 41, 42. Made in Indonesia, jarang ada loh Nike made in Indonesia. Biasanya kalau Indonesia itu kebanyakan Adidas sama Asics. Ini ada Nike Indonesia, masih oke, untuk kondisinya masih lumayan, masih 80%, no sariawan, bahan kulit di ukuran 41-42 masih oke bosku. Telapak-telapaknya masih cakep, masih utuh. 249 ini Indonesia juga di nomor 40, masih oke sama bosku, cuma beda size saja. Ini 41 masuk 42, ini 40. Untuk sariawan aman, butuh cuci aja. Untuk kondisi sepatunya masih 70%. Yang cari made in Indonesia jangan khawatir, made in Indonesia bagus-bagus bosku, cacat sedikit, butuh cuci aja. Ini 45 kondisinya seperti ini. Ini Cina bosku, ada bekas lem-leman cuma sudah rapet. Adidas di 60% di ukuran 42, made in Indonesia di
lumayan seperti ini bosku. Kondisinya seperti ini 42, keren. Warna putih, kemarin ada sih warna hitam. Sepintas sih kayak sepatu bola, cuma bukan sepatu bola. Ini ukurannya 46, made in Indonesia. Satunya masih oke. Temblemannya masih tembleman pabrik. Temblemannya masih rapet bosku. Keren, tidak ada yang ngelupas-ngelupas. Masih oke di ukuran 46, gede loh. Sepintas sih kayak sepatu futsal, kayak sepatu bola. Telapak-telapaknya masih utuh. Nomornya 46, gede banget. Made in Indonesia. Rebok 42,5 249. Reboknya masih lumayan, telapaknya masih 60%. Buat jogging sih oke, bosku. Reboknya masih oke. Kalau atasnya sih masih 80%. Aki-nya bahan kulit. Depannya sweet 42,5. Ini keren sih. Gak neko-neko, cakep-cakep. Buat motoran sih oke, keren. Kalau di 250 sini banyak, tinggal kalian datang langsung, cek-cek sendiri, datang langsung. Ini banyak beda, yang 200 ribuan, ini banyak 200 ribuan. 199, ini yang langka-langka, ini keren-keren.